Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel GGDT, di mana pada kesempatan kali ini saya akan nge-review salah satu produk teh. Ya. Dan produk ini adalah produk yang sudah banyak diketahui oleh teman-teman GGDT. Ya. Nah, teh ini kemasannya, produknya adalah, penampakannya adalah ini. Ya, ini adalah produk atau kemasan teh. Ya, teh cap botol yang dibuat secara tea bag. Di sini ada tulisan teh hijau celup aroma melati. Jadi ini adalah teh cap botol dalam bentuk kardus dan dalam bentuk tea bag. Ya, di mana ini adalah produksi dari PT Gunung Slamet Tegal Indonesia. Secara keseluruhan beratnya adalah 50 gram. Di sini tulisan beratnya adalah 50 gram. Per 25 kantong, isi per kantongnya adalah 2 gram. Di sini ada BPOM, ya. Lalu di sini logo teh cap botol Selawi sejak 1940. Sebelah sininya pun sama dan kemasan depan belakang sama. Ya, kemudian di atasnya sama ada logo teh cap botol. Lalu di sini ada gambar gelas, ya. Atas bawah sama. Kemudian di bagian bawah sini ada logo tehnya, kemudian cara menyajikan. Di sini ada tips cara menyajikan untuk mendapatkan hasil seduhan yang nikmat dari teh celup cap botol. Tuangkan air mendidih 200 ml dan biarkan selama 3 menit, ya, dan biarkan selama 3 menit. Nah, kemudian di sini ada komposisi adalah teh hijau dan bunga melati. Di sini ada cara penyajiannya. Kita buka seperti apa dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penampilan kemasannya, produknya adalah good. Nilainya adalah 85 hingga 90%. Ya, lumayan bagus penampilan kemasannya, dan di sini ditapisi dengan plastik. Di sini ada bolongan, ya. Bolongan ada warna hijau dalamnya. Kita akan buka seperti apa dalamnya. Ya, kita buka, dan di sini terdapat kemasan lagi, ya. Belum kecium wanginya, ya. Jadi sangat rapi, ya. Sangat rapi, very good. Menurut saya ini ada very good karena selain ada kemasan ini, dalamnya ada bungkusan plastik aluminium foil. Oke, kita coba buka. Di sini ada, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti apakah penampakannya? Seperti ini, kita ambil per satu, ya. Dan ini adalah penampakan daripada teh cap botol, ya, seperti ini, ya, kemasan tea bag. Dan ini adalah wangi melati. Dan sekarang kita akan coba masukkan ke dalam gelas, ya, seperti ini. Kemudian saya sudah ada air panas, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan selama 3 menit sesuai dengan standar atau prosedur. Kemudian saya penasaran dalamnya seperti apakah bentuk teh celup aroma melati buat merek teh cap botol. Kita akan coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya adalah serbuk seperti ini, ya, mirip dengan pasir, jadi ya sudah bubuk sekali, hancur. Dan wanginya adalah wangi teh dicampur dengan melati. Dan di sini kelihatan warna hitam daripada teh, kemudian ada yang ada warna seperti daun tua atau warna kehijauan. Ya, penampakannya adalah seperti ini. Baik, dan sekarang sudah 3 menit. Kita akan lihat seperti apa penampakannya. Ini kita goyangkan biar agak cepat. Ya, dan ini masih panas. Warnanya kekuningan. Ya, menurut saya ini adalah warna yang agak kekuningan.
Beda dengan teh yang merek lain ya, biasanya warnanya langsung agak kecoklatan ya. Kalau ini agak lebih kekuningan, ke arah hijau kalau menurut saya ya. Karena memang tadi dari bentuk teh, tekstur tehnya itu ada warna hijau ya, kemungkinan itu adalah racikan daripada perpaduan teh hijau dengan daun melati. Jadi ini kelihatan warnanya ketika diangkat, ini adalah warna yang agak kehijauan ya. Jadi kehijauan akhirnya mirip seperti kekuningan. Wanginya, wangi yang kecium dari aroma hawa asap panas air teh ini adalah wangi melati. Jadi wanginya sudah ada di sini dan ini adalah wangi melati. Kemudian kita akan coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pahitnya yang good. Jadi pahit tehnya itu good. Ya, ini tidak pakai gula, bukan teh manis. Jadi teh tawar. Tapi rasa pahit yang kerasa di lidah dan juga di mulut adalah good taste. Amazing, rasanya amazing, seluruh mulut terasa melati ya, green tea-nya kerasa dan melatinya pun terasa ya, yeah, amazing, segar, langsung segar. Jadi teh hijau celup aroma melati ini dengan kehangatannya membuat segar. Jadi ini menurut saya adalah good taste untuk sebuah teh buatan Indonesia. Wow, amazing. Di bibir rasanya enak. Teman-teman GG The Tea, thank you very much udah nonton review mengenai teh buatan Indonesia, yaitu teh merek ya, teh cap botol sejak 1940, di mana ini adalah teh hijau celup aroma melati. Untuk rasanya saya mengacungkan jempol dan ini adalah good taste. Kemasannya is good, 85-95%. Untuk rasanya adalah 90%. Dan ini cocok dinikmati dalam keadaan hangat maupun dalam keadaan tawar. Dan ini adalah good rasa buat para pencinta dan penikmat teh. Buat teman-teman, para penikmat dan pencinta teh, teh ini patut dicoba dan bisa dijadikan sebagai teh harian kita sehari-hari. Sampai jumpa di video GG The Tea selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GG The Tea.